Sebuah video yang beredar di media sosial mendadak membuat heboh warga desa Padabenghar, kecamatan Pasawahan, Kuningan, Jawa Barat. Video berdurasi 29 detik tersebut menunjukkan seorang ibu yang melahirkan seorang bayi tanpa hamil. Bayi itu tiba-tiba keluar saat sang ibu sedang buang hajat pada Selasa 25 Januari 2022. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Padabenghar, Ruhiyat, pada Sabtu 29 Januari 2022. Ia mengatakan peristiwa unik tersebut terjadi pada seorang ibu yang merupakan warga Dusun Marga Mulia. Ruhiyat menjelaskan sang ibu bernama Linda tersebut melakukan persalinan sendiri di rumahnya. Dikutip dari tribunjabar.id, Sabtu 29 Januari 2022, Ruhiyat menjelaskan persalinan dipicu saat Linda sedang buang hajat di toilet. Kemudian yang keluar malah seorang bayi. Bayi yang dilahirkan saat ini dalam kondisi sehat dengan berat sekira 3,7 kg. Sedangkan kondisi sang ibu yang melahirkannya saat ini juga dalam keadaan sehat. Kan ibu-ibu melahirkan, tapi dia tidak mengandung. Kan ibu-ibu melahirkan, tapi dia tidak mengandung. Kan ibu-ibu melahirkan, tapi dia tidak mengandung. Kan ibu-ibu melahirkan, tapi dia tidak mengandung.